بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا abduhu wa rasuluh allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin miftahiba bi rahmatillah adadama fi ilmi Allah salatan wa salaman daimaini bidawami mulki Allah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd kaum muslimin dan muslimat segenap pecinta pengagum pelestari warisan nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam calon-calon surga insyaallah untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin para hadirin dan hadirat beberapa hari yang lalu kita banyak mendapatkan video tentang terjadinya musibah tabrakan beruntun di salah satu tol sekitar mana itu Brebes kita doakan saudara-saudari kita yang terkena musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan yang wafat dari kalangan kaum muslimin diampunin dosa-dosanya diterima amal salehnya yang masih hidup diberikan kesembuhan dan kebaikan dan kita semua insya Allah terhindar dari segala musibah amin ya rabbal alamin yang paling kasihan, ada suara tangisan anak-anak kecil itu, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, baiklah kita mengambil pelajaran dari setiap musibah yang terjadi. Dalam malam ini juga, sebelum saya masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan. Beberapa lama yang lalu juga ada kejadian truk besar, nggak tahu remnya blong apa gimana, nabrak banyak pemotor dan orang di mobil. Udah gitu belum lagi ada kejadian apa namanya apa tuh kalau yang tawar-tawar jatuh macam-macam ya oleh karena itu hal ini sebaiknya menjadikan kita lebih waspada dengan cara kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wa dalam safar terutama terutama dalam keselamatan safar Para hadirin, pertama dianjurkan kita dalam safar itu adalah safar kebaikan. Jangan sampai kita, sebagai orang beriman, safarnya safar dalam hal yang tidak manfaat. Jadi kalau kita mau bepergian kita tanya dulu nih bepergiannya baik apa enggak baik. Bepergiannya ada kaitan dengan ibadah apa enggak? Nauzubillah min dzalik kalau bepergiannya itu dalam rangka kemaksiatan. Kalau antum bepergian dalam tujuan yang baik, tujuan yang baik apalagi berkaitan ibadah Ya memang mungkin takdirnya terkena musibah kematian, maka antum wafatnya dalam keadaan apa? Syahid. Aman kan? Mau selamat perjalanan barokah. Mau terjadi musibah juga apa? manfaat. Gak ada masalah. Kalau tujuannya kebaikan. tapi naudzubillah kalau kita bepergian dalam tujuan kemaksiatan kita tidak tahu apa yang terjadi kalaupun selamat selama perjalanan itu kita mendapatkan dosa laknat dari Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam fikih dikatakan tidak dihalalkan tidak dinyatakan sah maksudnya, tidak dinyatakan sah orang menjamak kosor dari sholat apabila perjalanannya dalam perkara maksiat tidak ada rukhsah buat dia untuk mengkosor jamak itu kan salah satu syarat sahnya orang jamak kosor itu pertama bepergian Keluar dari kotanya Kedua tidak kurang dari 83 km Dan dia telah keluar Dari kotanya Yang ketiga Tujuan perjalanannya Perjalanan baik tidak maksiat Jadi bahaya sekali nih Kalau orang ngadakan perjalanan Apalagi naik pesawat naik kapal Dia mau keluar kota Tapi di, dia ingin melakukan maksiat wa yatubillah. ini nekat banget semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari segala keburukan dan itu musibah yang sebenarnya perkara maksiat jadi pertama dalam ada perjalanan kita berjalan dalam hal kebaikan jangan kemungkaran Walaupun ada undangan, sifatnya undangan dari teman dekat, dari saudara dekat, tapi kita tahu nih, di acaranya mau ada maksiat. Ya, nggak usah datang aja, mau ngapain kita datang? Kalau kita terperangkap kepada kemaksiatan, beralasan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik. dan bahasa yang paling bagus untuk menolak kemaksiatan itu ini akhafullah saya takut sama Allah itu kalimat yang paling indah Allahnya juga langsung ridho dengar kalimatmu itu artinya saya bukan orang suci saya bukan orang merasa benar tapi ini akhafullah saya takut sama Allah Ya salam, bilang ya salam itu. Nah. Jadi perjalanan yang baik. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam mencontohkan kepada umatnya dalam perjalanannya selalu tujuannya baik. Dan mengisi perjalanannya dengan kebaikan. tidak ada satupun perjalanan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan tujuannya ingin berdakwah di jalan Allah, ingin mengajak orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang dapat hidayah lewat perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya Suraqah bin Nawfal. Suraqah. Suraqah itu seorang pimpinan kabilah yang mana dia yang menemukan jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Karena dulu Abu Jahal bikin saimbara Siapa yang bisa mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya tetap bilangnya Nabi Muhammad Abu Jahal enggak bilang nabi. Ya. maka falahu baginya seratus ekor unta hadiahnya hidup atau mati dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar diantar sama Al-Uraikid berjalan di perjalanan menuju Madinah di tempat yang gak biasa dilalui oleh orang kalau pengen ke Madinah dan itu diketahui oleh surokoh itu mohon maaf ya namanya siapa tadi surokoh surokoh bin malik ya surokoh bin malik kalau bin novel warokoh bin novel ya surokoh bin malik saya klarifikasi kalau bin novel itu warokoh ha, warokoh bin apa bin Novel itu yang ahli kitab yang menyatakan Rasulullah dapat wahyu. Kalau ini Surakoh bin bin Malik, diluruskan. Surakoh bin bin Malik. Jadi Surakoh bin Malik waktu itu dia masih kafir. Dia tahu Nabi Muhammad SAW arahnya ke sana. Dia jalan pakai kudanya. Dia pemberani Begitu dia ingin mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaki kudanya terperosok. Kalau bahasa kita bilang apa? Kualat apa, apa? Jatuh dia. Dia jatuh, kudanya jatuh, dia jatuh. Dia coba lagi, dia kejar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terprosok lagi kudanya di pasir jatuh dia jatuh juga dua kali tiga kali baru dia minta ampun Muhammad tunggu saya akhirnya Rasulullah SAW izinkan dia datang kepada Nabi SAW ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Kalau kita di posisi Nabi, gimana yang kita lakukan sama Surokoh, kayak orang kayak begitu? Bukan lagi terprosok kali, bisa disumpahin sama kita. Nabi nggak begitu, Nabi tungguin, Nabi tungguin, akhirnya sampai Surokoh nyampe di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak mencelakakan Surakoh. Nabi cuman bertanya kepada Surakoh, kamu ngejar saya tujuannya apa? Seratus ekor unta. Satu unta kan kalau harganya 60 juta, kali seratus berapa? Hah? Ya salah, nggak bisa ngitung. 6 miliar. Kata Nabi SAW Maukah ku janjikan engkau Apa yang tidak bisa dijanjikan oleh Abu Jahal Apa itu ya Muhammad Kalau kau membebaskan aku Sekarang Bayangkan Nabi kan Gak bisa ditangkap sama dia juga Ini orang udah gak berdaya Tapi kata Nabi SAW Kalau kau bebaskan aku sekarang ya Surakah Surakah bin Malik maka akan kupakaikan kamu mahkota dan pakaian Raja Persia Kisro Kisro itu Raja Persia dulu super powernya di dunia dua Romawi sama Persia Persia paling ditakutin Subhanallah ini surah ini percaya bahkan dituliskan surat perjanjian itu oleh Sayyidina Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu yang mana surat itu disetempel dengan cincinnya Rasulullah Shallallahu yang Muhammad Rasulullah kalau ikutin tulisan kan Muhammad Rasulullah tapi Nabi Muhammad adabnya tinggi kepada Allah ditulis Muhammad di bawahnya Muhammad Rasulullah Muhammad Muhammad Rasulullah dari bawah dibaca ke atas itu stempel Di bawah suratnya sama surat kalau begitu aku bebaskan Nabi gak perlu dia bebaskan juga tapi Nabi mau tunjukkan sama suratah kebenaran kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kalau posisi suratah gimana? Kok bisa percaya ini dijanjiin dipakaikan apa? Mahkota dan pakaian apa? Kisro. Sementara sekarang aja lagi dikejar-kejar sama orang Quraisy. Tapi Suraka percaya gitu. Nah itu nilai plus buat Suraka bin Malik. Begitu di arah balik, ketemu rombongan mau ngejar Rasulullah waktu itu. Surokoh bilang, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Dia bagian dari orang yang menyebabkan selamatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, Subhanallah. Surokoh akhirnya masuk Islam beberapa tahun kemudian setelah itu. Masuk Islam dia, di zaman Amirul Mukminin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu khalifatu khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Rasulullah kan Abu Bakar As-Siddiq, habis Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab. Persia takluk itu. Mahkota dan pakaian raja Persia atau pakaian Kisra dibawa ke Madinah dan Umar bin Khattab sebagai amirul Mukminin Langsung memanggil surokoh Beliau yang pakaikan pakaian itu kepada surokoh Dan beliau kenakan mahkota daripada Raja Kisra kepada siapa? Surokoh Kejadian enggak? Janji Nabi kita Muhammad SAW Dan ini makin menguatkan keimanan surokoh Dan orang-orang yang di masa itu Dan orang-orang yang datang kemudian akan kabar kebenaran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian setelah dikenakan pakaian itu Sayyidina Umar memerintahkan Suroko untuk menampangkan dirinya memakai pakaian itu Hah? Ini apa Semacam apa Kebanggaan dari janjinya Rasulullah yang jadi kenyataan buat beliau dan beliau tidak berhenti bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau terbayang akan waktu perjanjian itu setelah dipakai oleh Surokoh, ternyata dengan keikhlasannya Surokoh atas seruan Amirul Mukminin Omar Ibnul Khattab mahkota itu dan pakaian kisra tidak dipakai untuk dirinya tapi dia setelah memakainya setelah memakainya dia berikan kepada kaum muslimin Sayyidina Umar menyampaikan kepada Surakah Ma khair ya surakah. Apa yang dari sisi Allah jauh lebih baik dari ini semua Yang penting kamu sudah pakaikan itu pakaiannya Nabi SAW hanya menjanjikan memakaikan pakaian kisro padamu Belum tentu memberi karena ini hak muslim sallu Alaihi nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala maksudnya biar pahala dulu waktu hijrah ente sempat menjadi penyebab keselamatan Rasulullah itu nanti yang dari Allah jauh lebih baik kata Sayyidina Umar bin Khattab taala Jadi balik lagi safar ini kalau bisa kita niatnya dakwah Niatlah safar berdakwah di jalan Allah Kenalkan orang-orang ini kepada Allah. Ajak setiap orang yang kau temui ingat Allah. Itu barokah perjalananmu itu. Saya nggak nggak hafal dalil, saya nggak hafal banyak ayat untuk saya sampaikan, saya nggak hafal banyak hadis untuk saya sampaikan, saya nggak bisa ceramah, saya nggak bisa nasihat. Dakwah bil hal, Dakwahlah dengan amal perbuatanmu, minimal dengan orang yang jalan bersamamu. Waktunya azan, ke masjid masuk rest area, sholat tepat waktu. Nah. Ya, salam itu kan dakwah. Selama perjalanan di mobil, tidak menyetel lagu-lagu yang bermaksiat. Kalau ingin menyuarakan isi mobil, suarakan Al-Quran atau ceramah, ataupun salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalaupun musik-musik hadrah yang salawat, cari yang baik-baik aja, mungkin, mungkin Ya salam. Nah itu yang pertama, tujuan safar kita harus perbaiki. Jangan sampai kita ada tujuan safar yang salah, karena itu resikonya besar. Kalau sampai kita nggak selamat, nggak selamatnya bukan cuma dunia, tapi akhirat juga. Tapi kalau kita perjalanan kebaikan, kalaupun tidak selamat, harus wafat di perjalanan, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah, antum pernah dengar kisah satu orang yang bunuh 99 orang pernah dengar itu kan berdasarkan hadis sahih ada di kitab Riyadhus Salihin dia bunuh 99 orang dia datang ke ahlul kitab dia bilang saya mau taubat bisa nggak diterima taubat saya apa kemaksiatanmu bunuh 99 orang bunuh satu orang ya nggak diterima apalagi mau 99 ditancap lagi ini ahlul kitab ke seratus sekarang dia udah bunuh seratus orang dia datang lagi ke ahlul kitab yang lain ada seorang ahlul kitab bilang diterima taubatmu asal kamu harus hijrah kamu harus pindah dari kota ini menuju kota di ujung sana di sana banyak orang soleh caranya taubat kamu hijrah ke sana pintar ini ahlul kitab yang terakhir Akhirnya dia hijrah. Dia jalan menuju kota yang dituju untuk dia tahu batangnya nasuha di sana karena banyak orang soleh di sana. Keadaannya banyak orang-orang baik di sana. Di perjalanan di tengah perjalanan meninggal dunia. Enggak pakai tabrakan. Orang lagi jalan kaki meninggal. Enggak ada tabrakan, enggak ada kena hewan buas, enggak ada apa ya kalau waktunya mati kan mati aja kan. Dimanapun kamu berada, kalau waktunya kematian, kan nggak ada yang bisa menghalangi. Meninggal di perjalanan, turun dua malaikat, satu malaikat azab, satu malaikat rahmah. Malaikat azab bilang ini bagian anak ini. Kenapa bagian ente? Karena orang ini belum nyampe ke tempat tujuannya. Tapi kata malaikat rahmat tidak ini bagian saya. Kenapa bagian anda? Karena orang ini sudah berniat menuju tempat tujuan kebaikannya. Walaupun belum sampai. Kemudian Allah memutuskan kalau begitu hitunglah langkahnya lebih dekat kemana. Dan atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala setelah diukur ternyata satu langkah lebih dekat menuju tempat apa? kebaikan dan Allah hapus semua dosa-dosanya Allah terima amal taubatnya ini perjalanan niatlah dalam perjalanan itu perjalanan yang dakwah perjalanan taubatan nasuha perjalanan mau ketemu orang saleh perjalanan nuntut ilmu walaupun kerjaan urusannya kerjaan tapi niat nanti di sana mau nuntut ilmu mau ketemu orang saleh Guru saya Al Habib Umar bin Hafid, Hafidzohullah dari Hadramut pernah bilang begini. Akhir zaman orang kalau datang ke satu tempat yang ditanya mana makanan enak di sini. Ini sudah keadaannya orang akhir zaman kuliner, urusan lidah sama perut. Ya salam, kita termasuk kan nih? Lagi musim durian nih katanya begitu. Di mana durian enak? Kesini? Masuk ke daerah yang banyak batu cincinnya, batu cincin yang bagus di mana nih? Kuliner, urusan mata, urusan lidah, urusan perut. Tapi sedikit orang yang apabila dia sampai di satu kota, dia tanya di mana ulama di sini. Orang alimnya tinggal di mana? Gimana caranya saya bisa ketemu orang alim di sini? Udah jarang. Ada tapi jarang. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencari keberadaan orang alim di setiap tempat karena di setiap tempat pasti ada ilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala dititipkan lewat orang-orang saleh, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah rahmatin. Saya belum lama datang ke satu tempat. Masya Allah, saya lihat ini orang sedekah subuh. Terus saya tanya-tanya sama si ini, banyaklah dia bicara agama sama saya. Yang saya salut juga, padahal pakaiannya biasa aja, bukan pakaian ustadz. Dan beliau bukan ustadz, tapi beliau tukang ngaji. Gitu kemana-mana. Terakhir, beliau salaman sama saya, beliau bilang. Insya Allah kita sehidup sejannah. Jadi jangan bilang sehidup semati. Dia bilang nggak mana? Semoga kita sehidup sejannah. Sejannah, saya tahu sejannah. Jannah itu surga mana? Kalau sehidup semati kan, udah mati terakhir ya. Sehidup apa? Sejannah, ya kan? Dapat ilmu kan? Gitu ada aja setiap daerah orang-orang solehnya ada aja. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alaihi wa InsyaAllah Allah selamatkan kita selalu dalam perjalanan. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi niatnya dalam perjalanan kebaikan. Kalaupun tugas kantor niatkan mau baik perjalanannya. Nggak mau urusan maksiat. Jangan mau urusan-urusan yang dilarang sama Allah Kalau perjalanannya urusan yang dilarang sama Allah ya keluar aja dari pekerjaan Gak usah susah kan Kan kita intinya kerja sama Allah bukan kerja sama makhluk Kalau makhluk udah nyuruh ente maksiat ya keluar aja Berhenti aja Ganti yang lain <ganti> Kan kerjanya sama Allah kan Kalau dia suruh ente kerja yang gak bener ya gak usah ngikutin Terus pakai nanya lagi saya terus makan apa emang yang ngasih makan siapa? yang ngasih selama ini Antum berpikir yang ngasih makan pekerjaan itu bos itu kan bukan Allah semua tinggal keluar aja anak gimana nih Ustadz Habib Syekh gimana nih nanya sama gurunya kerjaan anak nih sampai anak nggak bisa sholat Jumat ya keluar aja Terus dia pakai nanya sama ustadnya. Terus anda kerja apa? Ya jangan nanya lagi kata ustadz Tanya sama Allah lah. Mohon sama Allah. Kan dia udah menghalangi ente untuk bertakwa masa ente mau tetap di situ. Emang ada ceritanya orang gara-gara takwa jadi susah kan enggak? Hanya sabar sesaat tapi Allah mau ngasih yang lebih lagi. Sabar sesaat aja. Keluar Jadi bangun malamnya rajin sholat lima waktunya berjamaah banyakin sedekah doa orang tua dicari minta doa sama orang-orang alim pasti ada jalan nggak mungkin nggak ada wong oh Allah yang ngasih rezeki ya salam jangan mau disuruh-suruh nggak bener jangan mau ntar kalau terlibat masalah hukum ente yang kena dia kagak bos ente kagak ente yang kena mau ngapain Udahlah, ikutin Allah aja. Ikutin Nabi kita Muhammad SAW. Taat sama Allah. Azza wa Jalla. Ya Karim. Wa mayyattaqillah. Ya ja'allahu makhraja. Wa yarzukuh min haisulah. Ya tasib. Itu apa semua Yang takwa sama Allah, Allah keluarin semua kesulitannya. Allah kirimin rizki tak terduga. Kita kan yakin kita orang beriman kan? yakin sama Allah. Sadaqallahul al azim. Ya salam. Dulu masih ingat gak tuh saya cerita tentang Syekh Sa'rawi. Sa ada satu orang datang sama beliau bilang beliau kerjanya di salah satu penginapan begitu tapi di situ ada jual khamr terus ada tempat hiburan yang berkaitan dengan maksiat gimana ini Syekh? Kata Syekhnya ya keluar aja bingung dia dengar kata keluar dia bilang saya punya istri saya punya anak saya ya terus ente mau dapat ridha Allah nggak kalau mau dapat keluar aja terus anak kerja di mana saya ya minta sama Allah takarub ilallah ente dekatkan diri sama Allah taubatan nasuha atas kerjaan kemarin ente dekatkan diri sama Allah minta sama Allah bangun malam setiap malam ente bangun tahajud dia lakukan itu Subhanallah. Dia nggak dapat kerjaan selain di penginapan lagi, di hotel lagi kerjaannya. Tapi kerjaan berikutnya hotelnya Hotel Madinah. Ayo. Subhanallah. Ini kejadian nyata di Mesir. Muridnya Sheikh Sa'rawi rahimahullah. Habis gitu dia Subhanallah lagi dia buka-buka internet dia, masuk. Masukin dia apa? Mendaftarkan diri dapat di hotel Madinah. Gajinya lebih baik dari hotel yang lama. Kerjanya di Madinah dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bisa ziarah Rasulullah kapan waktu, bisa sholat di Masjid Nabawi, melayani jamaah umrah. Coba Allah punya rencana yang baik buat orang yang taubat dan yakin kepada Allah. Makanya, apa kata Nabi kita Muhammad SAW, "Makakafu." ma akhafu ala ummati illa yakin. aku tidak khawatir kepada umatku melainkan apa kelemahan keyakinannya betul enggak eh? ya Masya Allah masyaallah ini anak siapa ini oh mau turun lagi iya, iya sebentar dulu sebentar dulu ya salam bro. ya salam bro. ya salam oh belum bisa Insyaallah jadi orang soleh, jadi dia mau jadi guru kali gedenya, mau jadi ustad. Pak Haji Hendra pas nih keluar nih Ini juga buat nolak balak. Harus yang pas ya bang. Harus yang pas. Ya salam. Udah hidup tuh sebenarnya nggak pusing sebenarnya. Cuman taat sama Allah nggak pusing deh. Jangan ngatur diri sendiri. Ini kita ini suka ngatur diri kita sendiri, bagi kita buyang diri. Saya gimana nih? Saya ditekan begini. Ya udah keluar aja repot, repot, repot banget. Ya nanti rezeki gimana lah? Ya Allah ya karim. Emang kita kerja di situ bakalan bagus buat kita kan enggak? Apa yang Allah larang pasti mudarat. Apa yang Allah perintah pasti apa? Kebaikan buat kita masa kurang yakin. Oke kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aku tidak khawatir sama umatku kecuali satu yang ku khawatirkan. Apa ya Rasulullah? Kelemahan keyakinan umatku kepada ajaranku. Nabi sebenarnya udah ngasih semua buat kita. Kunci berkah, kunci selamat udah dikasih semua cuman kelemahan kita itu kadang-kadang kurang yakin. Misalnya nih contoh dikasih tahu sama Nabi kan, Soda, mana kosot sedekatun minimal, sedekah tidak mengurangi apa harta. Ayo, emang berani kita sedekah? Kan kita mikir lagi, kurang dong duit aneh, itu kan? Kan masalahnya di keyakinan sebenarnya. Coba kalau dia yakin, dia rajin sedekah, mana dia susah? Nggak ada. Mana diceritainnya orang sedekah jadi miskin? Kagak ada. Nggak ada sejarahnya yang nggak muslim aja bisa kaya duitnya kalau muslim dia sedekah dunia akhirat balasannya nggak ada ceritanya udah itu kamu sih udah begitu mana pernah ngelihat orang banyak sedekah jadi miskin kan nggak ada kita nggak pernah ngelihat cuman waktu kita mau sedekah setan tuh datang lagi ente udah siap jatuh miskin mau hidup susah kayak dulu <gir> setan menuliskan mau hidup susah kayak dulu udahlah yang penting ente mesti punya pegangan yang banyak kalau enggak nanti ntar susah lagi kayak zaman dulu padahal dulu kita lebih susah dari ini ya salam disuruh sama Nabi saw ente mau doa dikabul sama Allah mau nggak mau ya Rasulullah bangun malam nggak bangun <gir> karena nggak yakin emang apaan masalahnya keyakinan bukan males keyakinan kalau yakin malesnya hilang namanya orang yakin sekarang ya kita yakin sama bos kita dipanggil jam 2 pagi ke rumahnya masa kita nggak datang mau dikasih sejuta 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 nih Ji. jam 2 datangnya lewat jam 2 nggak mau dikasih datang nggak kita? kita kalau perlu nginep depan pagar sabar daripada nggak kebagian karena apa yakin sama dia yang janjiin orang kaya yakin dikasih sejutanya nggak mungkin nggak ini Allah mau ngasih lebih baik dari dunia dan sisinya bangun malam nggak bangun masalahnya di mana bukan di malas keyakinan bukan malas bukan orang kita nggak ada yang malas Mana ada orang males? Nggak ada orang butuh semua kok, butuh duit, butuh hidup layak, butuh hidup senang. Masalah kan keyakinan doang. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita. Orang kerja mau berjubel-jubel naik kereta. Mau. Macet-macetan di jalan mau. Keluarin duit gajiannya bulan depan mau. Kenapa? Ke masjid jarang yang mau. Kan keyakinan masalahnya bukan males keyakinan yakin nggak nih kalau dia lebih yakin sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya salam Insya Allah Allah kuatkan iman Islam kita Insya Allah balik lagi safar kita tujuan yang baik tujuan taubat dan nasuhah, tujuan mencari ilmu yang manfaat tujuan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau perlu, sebelum kita jalan, kita niatkan ya Allah, dalam perjalanan ini saya berniat sebagaimana niatnya Nabi Muhammad SAW. Niatnya orang-orang soleh sebelum kami dalam perjalanan, masukkanlah niat kami kepada niat mereka. Begitu, kita kan orang yang bodoh niat, masukkan niat kita ke niat orang-orang soleh sebelum kita. Mereka punya banyak niat dalam amal, karena amal itu bisa banyak pahalanya, sedikit tergantung niatnya, banyak apa enggak. Lillahi ta'ala jalan Kemudian kita baca apa? Doa perjalanan Ini yang jadi masalah Banyak orang akhir zaman Merasa dia pintar mengemudi Dia lupa baca doa Kita bisa jago mengemudi Tapi kan kita nggak tahu kondisi kendaraan kita nanti nih Apa dia meledak ngejalan jalan Apa ada trouble apa-apa Mana kita tahu atau ada mobil lain yang remnya belum. Atau tiba-tiba ada longsor di jalan. Atau tiba-tiba, Mollahu a'lam bisawab. Atau tiba-tiba ada asap. Atau tiba macam-macam tiba... kejadian itu. Perlunya baca apa? Doa. Dan doa yang kita pakai, doa yang pasti kobul. Apa doa yang pasti kobul? Doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin ini saya akan membawakan beberapa riwayat tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Pertama, diriwayatkan bahwasannya ada seseorang menyaksikan Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallah wajhah sahabat menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam utiya bidabatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikab qala bismillah 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 jadi sayyidina ali bin abi thalib pernah diberikan kepadanya kendaraan kemudian ketika dia menaruh kakinya di kendaraan tersebut dia membaca bismillah 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 tiga kali apa bismillah 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 falamma istawa ala kemudian setelah Sayyidina Ali duduk di atas punggungnya kendaraan tersebut kayak zaman dulu kan bisa onta bisa kuda begitu jadi waktu kakinya ditaruh di Pengen naiknya itu, baca apa? Bismillah, 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 tiga kali. Begitu duduk di atas punggungnya hewan tersebut, kendaraan, baca, Alhamdulillah. Baca apa? Alhamdulillah sekali. Kemudian membaca doa, Subhanalladzi. lana Subhanalladzi. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Itu para hadirin, kalimat itu ada di surah Az-Zukhruf, ayat 13. Surah apa? Az-Zukhruf, ayat apa? 13. Surat urutan ke-43. Surat urutan ke-43, ayat berapa? 13. 13. لسنين الله بَرَفِيرَمَن فرمان لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ثم تذكروا نعمتا ربكم ثم تذكروا نعمتا ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين Ayat 14-nya wa inna ila lamun Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kamu duduk di atas punggungnya hewan kendaraan zaman dulu. Kalau sekarang ya misalnya naik bis tinggal di di apa? Di apa istilahnya? Di apa istilahnya? Di di apa? Ya duduk di atas kursinya kan gitu, apa istilah dikiaskan aja maksud. supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu. Di situ ada kalimat. Di situ ada kalimat kamu ingat nikmat apa? Tuhanmu. Makanya waktu Sayyidina Ali naiknya, waktu kakinya mulai naik, baca bismillah tiga kali begitu duduk, baca apa? Alhamdulillah karena nih nikmat dari Allah antum bisa duduk di atasnya itu. Nah kemudian apabila kamu telah duduk di atasnya, kata Allah supaya kamu ucapkan. Nah ini diajarkan sama Allah kalimat ini. Subhanalladzi sahara <-tuh> lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina qalibun Itu surat apa tadi? Az-Zukhruf. Surat keberapa urutannya? 43 di Quran. Ayat berapa? 13 dan 14. Tapi antum bacanya bukan dari litas tahu bukan. Bacanya subhanallazi sakhar lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang maknanya Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya termasuk naik mobil, termasuk naik motor, ini, ini kan bisa aja kamu nggak menguasai dia gitu, tanpa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inna ila Rabbina lamun Kalibun dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Ali baca itu tadi. Hafal ya, pertama begitu mulai naik baca Bismillah tiga kali, begitu bisa naik ucapkan apa? Alhamdulillah dan ketika sudah duduk sempurna katakan setelah Alhamdulillah apa Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqaribun kemudian baca selanjutnya Alhamdulillah tiga kali Alhamdulillah 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 kemudian baca takbir tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kemudian baca tasbihnya Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus tuh kendaraannya pernah di dalam ikan dan selamat karena baca tasbih ini gitu. Subhanak subhanak inni qad zalamtu nafsi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi ini bukan tasbihnya Nabi Yunus. Subhanak subhanaka Inni qad tu nafsi Faghfirli Maknanya sama dengan tasbih Nabi Yunus ini Subhanak Coba baca setelah saya Subhanaka Inni Qad zalamtu tu nafsi Faghfirli Fa innahu La yagfiru dhunuba Illa anta Summa dhahik Kemudian Sayyidina Ali tertawa Tertawa senyum gitu kan, tertawa terbahak-bahak, senyum. Nah, itu bacaannya. Kemudian beliau senyum, ditanya sama sahabatnya beliau. Min ya Sebab apa engkau tertawa? Maksudnya engkau bahagia sekarang, kau tersenyum. Dijawab sama beliau, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku waktu hidupnya Rasulullah, aku lihat seperti itu. Rasulullah lagi naiknya tadi yang kucontohkan kepadamu itu dan kemudian Rasulullah tersenyum gitu kan fakultu min syai'in ya Rasulullah aku juga pernah bertanya dulu sama Rasulullah kenapa engkau tertawa setelah mengucapkan doa-doa tadi ini kata Nabi SAW inna rabbaka la ya'jabu min abdihi idha qala rabbi dhunubi innahu la dhunub gairuk Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengagumi daripada hambanya yang berdoa minta ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya dengan mengatakan wahai Tuhanku ampunilah dosa-dosaku sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Jadi artinya apa? dohiknya di situ adalah gembira karena orang yang naik kendaraan seperti tadi caranya langsung diampuni dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat terbesar setelah iman melainkan nikmat apa? Ampunan dari dosa. Kemudian sedikit lagi ya, saya minta waktu ya, sedikit lagi. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk membaca doa kalau sudah mulai berjalan. Bismillahi majreha wa mursaha inna Rabbi la rahim. Al Imam Abdullah ibn Abbas menganjurkan dibacanya tiga kali kadang -kadang. Bismillah majreha wa mursaha, inna rabbi rahim dan Imam Ibnu Abbas berani menjamin keselamatan bagi orang-orang yang membaca doa seperti tadi dan itu doanya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ini yang tadi nggak bisa ngapalin bisa buka lagi nanti lewat YouTube kajian kita. Wa qala fiha bismillahi majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur Tapi bacanya dari mulai bismillah di surat Hud ayat 41 itu. Surat Hud ayat 41. Bismillah majraha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Kalau sudah mulai bergerak. Kemudian sunnah juga membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila sudah mulai jalan baca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tiga kali itu ya subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين kita tutup dengan salawat kemudian kalau bacaan pulang itu bacaan pergi ya kalau bacaan mau pulang ke rumah baca kayak tadi lagi cuman ada tambahan setelah wasu apa setelah apa Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli ada lagi tambahan ayibun ayibun taibun abidun lirabbina rabbina hamidun ya itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Masalah baca doa ini selamat insyaallah dalam perjalanan dan ini maknanya kurang lebih Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa ini kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana doa ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi insyaallah ada manfaatnya yang maknanya maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini Padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, dan sesungguhnya hanya kepada Rob kami kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, ketakwaan, dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, jadi jarak yang jauh terasa dekat. Engkau adalah rekan, engkau adalah peneman dalam perjalanan ini. Dan engkau adalah yang melindungi keluarga kami dalam perjalanan ini. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesulitan di perjalanan ini dan tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Jadi supaya kita baliknya ada kebahagiaan. Ini doa semua diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti lihat lagi dari YouTube. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insyaallah. Dan ada kabar gembira buat orang yang perjalanannya yang kebaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salathun da'awat mustajabat lahunna." La syak tiga doa yang pasti diijabah. Enggak ada keraguan lagi untuk tidak diijabah. Pertama, da'watul madlum, dakwah orang terzolimi, Makanya jangan zolimin orang. Yang kedua, da'watul musafir, dakwah orang yang bepergian. Itu qabul. Yang ketiga, da'watul walid ala wa... waladihi. Doa orang tua buat siapa? Anaknya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menganjurkan apabila kita sampai di satu tempat kalau bisa kita datang ke masjidnya dulu dan kita sholat dua rakaat. kalau kita misalnya pulang ke daerah rumah kita ada dekat masjid masih bisa masuk ke masjid masuk ke masjid dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kalau dalam perjalanan itu ada yang namanya apa namanya ada yang namanya apa jalanan yang meninggi dan jalanan yang merendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan buat kita semua apabila kita jalan di jalanan yang naik takbir. Itu sunnah. Jadi ente lagi nanjak ini, Allahu akbar, Allahu, akbar, Allahu akbar. Dan kalau jalanannya agak menurun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya makanya itu lagi ente naik pesawat itu kan naik waktu naik itu ente banyaknya apa takbir sudah baca semua ini doa ente jangan diam ente bat. takbir Allah akbar Allah akbar Allah akbar, akbar, akbar sampai lagi lagi naik itu. <laughs> ya enggak Insya Allah bisa naik <laughs> kalau lu nggak bisa takbir naik bisa naik bahaya Insya Allah ini semua ajarannya ada dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Allah insyaallah kita barokah semuanya dan mengenai ini Rabu terakhir bulan Safar ya Rabu terakhir bulan Safar ada banyak orang mengatakan katanya ada bahaya balak bisa turun intinya beginilah bukan hanya Rabu terakhir bulan Safar aja setiap hari kita perlu waspada jangan sampai kena balak dengan cara gimana kita mulai hari kita dengan qiyamul lail kita mulai hari kita dengan subuh apa berjamaah ya kita mulai hari kita dengan subuh apa berjamaah kita mulai hari kita dengan sedekah subuh insya Allah nggak ada masalah apa-apa kita kita banyakin istighfar banyakin minta ampun sama Allah hindari kemaksiatan itu semua yang mengakibatkan kita terkena banyak masalah semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita dan para hadirin tentang yaumul arbi'ah juga banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa cahaya diciptakan hari Rabu dan dari riwayat Sayyiduna Jabir radhiyallahu taala bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam diijabah doanya di perang hondak hari Rabu. Waktu itu Rasul minta dikalahkan musuhnya hari Senin belum kalah, hari Selasa belum kalah, hari Rabu antara zuhur sampai asar waktu ijabah doa kata. Nah, tapi kita jangan remehkan setiap hari termasuk besok, termasuk setiap hari jangan kita remehkan untuk kita tidak terkena musibah makanya awali dengan kebaikan insya Allah yang datang apa kebaikan barakallahu fina wa fikum subhanakallahumma wa bihamdika an la illa anta astaghfirullah wa atubu alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bersama saling tv